Dan kalian bisa lihat ini followersnya itu udah masuk ya guys, di sini tuh followernya udah ada 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Karim Ripaldi. Jadi di video kali ini gua akan kasih tahu kalian cara mendapatkan banyak followers di Instagram tanpa harus ngumpulin koin dulu dan tanpa akun tumbal. Oke, bagaimana caranya? Simak terus videonya dan tonton sampai selesai, karena di sini gua akan jelasin sedetail mungkin. Jadi kalian itu tinggal buka saja, atau kalian mungkin bisa ketikkan saja link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini. Kemudian tampilannya itu akan seperti ini. Nah, di sini itu kalian harus baca, ini adalah Invisible Panel SMM Indonesia. Dan di sini itu pengguna aktifnya itu adalah 87.000 dan pesanan dikerjakannya juga ini 337.000-an. Berarti di sini itu banyak banget yang menggunakan. Kalau banyak yang menggunakan berarti ini panel udah terpercaya banget. Oke, di sini langsung saja kita ketikkan daftar. Kemudian di sini kita tinggal masukkan saja email kita ya guys. Nah, karena di sini tuh gue udah punya akun sebelumnya, jadi di sini gue akan kasih contohnya aja. Misalkan email gue itu seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk nama lengkap itu kita isikan saja dengan nama lengkap kita ya guys. Untuk nama pengguna juga di sini, ini bukan username akun Instagram kita, ini bukan ya guys. Jadi kalian bebas saja, kalian tinggal buat saja username untuk login ke website ini nantinya. Nah, di sini misalkan gue buat Karimi8. Kemudian untuk kata sandinya ini bukan kata sandi Instagram kalian. Jadi ini tenang, aman 100%. Ini juga bukan kata sandi email. Ini jadi kalian tinggal buat saja kata sandinya itu mau apa. Kalian buat saja di sini misalkan KTP. Nah, kita ngasal, asal kita ingat aja. Nah, setelah itu langsung saja centang. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan. Oke, langsung saja kita daftar. Kemudian setelah kalian daftar nanti tampilannya juga akan seperti ini lagi. Di sini kalian tinggal masukkan kembali nama pengguna yang udah kalian buat tadi. Kemudian masukkan lagi kata sandinya yang udah kalian buat tadi. Oke, setelah itu langsung saja kita centang tetap masuk selama 30 hari dan langsung saja kita masuk. Oke guys, di sini gua udah berhasil login ke website Invisible Panel ini. Di sininya kita okekan saja. Di sini kalian bisa baca-baca, ini adalah kolom pengumuman atau kolom informasinya. Di sini gua akan ketikkan saja saya sudah membaca. Jadi buat kalian yang ingin membaca atau ini ada promo juga, ada pengumuman dan yang lainnya, kalian bisa baca-baca saja di sini di tampilan awalnya. Kemudian di sini ada untuk metode depositnya. Jadi di sini itu websitenya itu enggak gratis ya guys. Kita bayar, tapi kita ini bayarnya, ini websitenya murah banget daripada beli di Facebook misalkan takut kena tipu. Jadi mending langsung ke websitenya. Jadi di sini itu langsung saja kita cek harganya ya guys. Langsung saja kalian ketikkan di pojok kiri sini. Kemudian ketikkan lagi pesanan. Kemudian ketikkan lagi pesan baru. Oke, jadi di sini di kolom kategori. Nah, di sini itu ada banyak banget Instagram follower, ada Instagram like juga, dan ada layanan YouTube, Facebook. Ini dari semua sosial media juga ada layanannya di sini. Jadi di sini itu coba kita ketikkan untuk Instagram likes, kita lihat-lihat terlebih dahulu. Kemudian di kolom layanan sini, di sini gue pilih nomor 1. Dan untuk like itu per 1000-nya itu cuman harga 3.900. Ini murah banget. 1000 like cuman harga 3.900. Coba kalian riset saja di penjual sosmed sana. Oke, di sini di kolom kategorinya coba kita pilihkan lagi yang Instagram follower. Di sini juga ada Instagram follower Indonesia, ada Instagram follower refill. Jadi refill itu bergaransi. Dan Instagram follower pasif, coba kita ketikkan yang pasif. Kemudian di kolom layanan kita pilih, di sininya kita pilih lagi. Dan kalian bisa lihat ini harga per 1000. Follower pasifnya itu cuman 3.700. Follower pasif itu bisa dibilang follower robot ya guys. Jadi di sini tuh gua nggak akan beli sih untuk follower yang ini. Coba misalkan di sini gua mau beli 10.000. Nah, jadi untuk 10.000 follower pasif itu harganya cuma 37.000.
di sini kalian tinggal beli saja 37.000, kalian itu bisa swipe up di Instagram. Ini murah banget ya guys, ini benar-benar murah. Kemudian di kolom kategori sini, di sini ada yang bergaransi. Jadi untuk yang bergaransi ini permanen. Jadi ini terserah kalian, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Oke, di sini karena saldonya itu masih nol ya guys, kita harus melakukan deposit terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan depositnya kalian ketikkan kembali di pojok kiri ini, kemudian pilihkan yang deposit. Pilihkan yang deposit atau isi saldo ini. Jadi di sini itu ada manual deposit dan otomatis deposit. Di sini kita pilihkan yang otomatis agar setiap kali kita melakukan deposit nanti saldonya itu langsung masuk. Kemudian di metode depositnya ini kita pilih saja. Di sini ada bank BCA dan pulsa Telkomsel. Jadi di sini sesuaikan saja, kalau kalian tidak punya bank BCA ya kalian pilih pulsa Telkomsel aja. Pastinya semua orang juga punya pulsa. Kita ketikkan saja yang pulsa Telkomsel misalkan. Di sini minimal depositnya itu Rp10.000. Jadi untuk data tambahan ini adalah nomor telepon pengirim. Kalian tinggal masukkan saja nomor kalian itu di sini. Di sini gua masukkan dengan nomor gua ya guys. Jadi untuk memasukkan nomornya itu jangan pakai tambah 62 gitu. Jangan pakai 0838 misalkan. Jadi di sini misalkan nomor gua kan eksis ya guys, 0838 awalannya itu. Jadi di sini itu kita masukkannya dengan 62838. Jadi kosongnya itu kalian ganti dengan 62. Jangan ditambahin plus lagi, jangan diganti sama kosong lagi, tapi ganti sama 62. Oke, di sini langsung saja gua masukin nomor gua ya guys yang digunakan untuk transfer pulsa nanti. Oke, di sini di kolom jumlahnya itu di sini gua masukkan aja 50.000 untuk percobaan dulu. Kemudian di sini kalian bisa baca deposit pulsa bank, jika lebih dari 10 menit saldo tidak masuk, kalian bisa kontak saja adminnya. Nanti nomor adminnya itu akan gua sediakan di kolom deskripsi video ini. Nah, setelah itu langsung saja kita submit. Oke, jadi permintaan deposit itu udah berhasil ya guys. Kalian bisa baca di metode depositnya itu pulsa Telkomsel. Catatan metode deposit silahkan transfer ke nomor ini udah ada. Kemudian untuk jumlahnya itu 50.000, saldo didapatnya juga 50.000. Dan di sini itu data tambahannya ini udah benar. Oke, langsung saja kita transfer. Oke guys, jadi di sini gue udah berhasil melakukan transfer pulsanya. Oke, langsung saja kita cek apakah saldonya itu udah bertambah. Nah, ini masih nol, kita tinggal refresh saja apakah saldonya itu udah masuk ya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini saldonya itu udah bertambah dan saldonya itu udah ada 50.000. Nah, buat kalian yang saldonya itu belum masuk atau belum masuk selama 10 menit, kalian langsung saja kontak adminnya. Nomor adminnya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, karena saldonya itu udah masuk, langsung saja kita pilih-pilih followersnya. Di sini langsung saja kita ketikkan kembali di pojok kiri ini, kemudian ketikkan lagi pesanan, kemudian pilihkan lagi pesan baru. Nah, di sini di kolom kategorinya, di sini gue akan memilihkan Instagram follower refill yang bergaransi. Kemudian di kolom layanan ini, di sini gue pilihkan yang nomor 1 aja. Kalian harus baca terlebih dahulu di kolom deskripsi layanan sini. Masukkan username. Nah, ini harus diperhatikan juga. Pastikan akun tidak diperlipat perkiraan masuknya. Refillnya itu 30 hari. Jika follower berkurang tidak isi ulang, otomatis silakan hubungi WA adminnya. Oke, minimal pesannya itu 20 dan maksimal pesannya itu 200.000 dan harga per seribunya itu 13.800. Ini yang permanen. Oke, di kolom target sini, di sini gue akan masukkan dengan username gue. Oke, gue kembali dulu ke Instagram. Oke, di sini kita pilihkan saja menu profil kita dan kalian bisa lihat di sini adalah username gua yaitu Kremi Ripali. Jadi kalian jangan sampai salah ya guys. Nah, di sini kita tinggal tuliskan saja di kolom targetnya dengan nama username Instagram kita. Kita cek lagi. R-nya itu R kecil ya guys. Nah, jadi setelah itu di kolom jumlah sini, di sini gua akan coba 300
3500 followers saja, dan harganya itu 48.300. Nah, buat kalian juga yang masih belum paham, kalian tinggal baca saja di kolom informasi yang ada di bawah sini. Nah, setelah semuanya terisi, langsung saja kita submit. Oke, jadi di sini gue udah berhasil melakukan pemesanan, kita okekan saja. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk melihat data pesanan atau riwayat pemesanan itu, kita ketikkan kembali di pojok kiri ini, kemudian ketikkan lagi yang pesanan. Di sini kalian pilihkannya itu yang riwayat pemesanan. Nah, kalian bisa lihat pesanan kalian di sini. Nah, ini statusnya masih tertunda, tapi nggak perlu khawatir. Nanti kita akan cek sama-sama sampai followernya itu masuk. Oke, langsung saja kita cek apakah udah masuk. Kita scroll. Dan kalian bisa lihat ini followersnya itu udah masuk ya guys. Di sini tuh followernya udah ada 11.300. Ini masuknya cepat banget, ini benar-benar cepat banget ya guys. Di sini gua tinggalin 5 menitan aja tadi, ini followernya udah benar-benar masuknya itu cepat banget. Coba kita ketikkan di sini, dan kalian bisa lihat ini followernya itu akan terus bertambah ke akun Instagram kita. Coba kita ketikkan salah satunya apakah ini followers aktif atau bukan, dan kalian bisa lihat ini followers aktif ya guys. Nah, kalian bisa lihat ini bukan robot, ini benar-benar bukan robot, ini adalah follower aktif. Jadi ini tuh aman ya guys ke akun Instagram kita. Oke, karena tutorialnya itu udah berhasil dan followernya juga udah masuk, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, gue keren ini Pak Aldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.